Pertandingan pekan 16 Liga 1 kembali menghadirkan kontroversi pada Sabtu sore. Laga PSS Sleman melawan Persik Kediri yang sejatinya dibuka dari gol Hoki Caraka harus tercoreng akibat kesalahan asisten wasit. Gol Hoki Caraka dianulir di menit ke-18 karena dianggap dalam posisi offside. Jika melihat dengan seksama, Hoki Caraka masih dalam kondisi onside saat bola di crossing. Jika melihat dari garis rumput lapangan, tentunya masih bisa dibilang onside. Namun, asisten wasit memutuskan Hoki Caraka dalam posisi offside dan menganulir gol Hoki Caraka di menit ke-18. Pemanfaatan garis rumput lapangan memang sering dipakai menjadi analisa wasit-wasit dari Eropa, karena bisa sangat membantu untuk menentukan garis lurus antar pemain. Bagaimana nih menurut teman-teman semua? Ya, balik lagi dengan saya Rikan di channel Rekestia Rikan Official, khususnya sepak bola. Jangan lupa buat yang suka dan kirim pulang untuk subscribe dan dapatkan 5 sepak bola terbaru dari kami setiap harinya.